Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsi 4 jenis mesh skin yang berbeza from Sudoku. Lalu bila kita sebut pasal electronic drum set, korang mesti fikir yang ini. Ha, selalu standard main mesti pakai getar kan, dah lah bising, keras, tak rasa macam drum set real. Lepas tu susah nak repair tau kalau drum pad macam ni. Jadi kat sini ada beberapa options untuk anda. Kita ada 4 jenis yang boleh anda apply ikut kesesuaian playing. Yang ni warna hitam guys, which is the Pro Black Mesh. Selalu kan susah nak cari yang warna hitam, betul tak? Kami ada 2 nak kongsi. So yang ini Pro Black Mesh ini, dia single ply. Tapi dia masih lagi durable sebab dia high density. Dia lagi keras, lagi feel rasa dia. Lepas tu rebound dia authentic feeling, lagi rasa real macam drum betul. Lepas tu dia low volume. Ada volume tapi low volume. Tapi rasa real gila guys. Best kan warna hitam tapi tak nak bising lah bang. Tak apa. Kita ada yang ni ha, Gen 2 Power Stroke Black Mesh punya. Yang ini sama teknologi dia, baru punya, licin punya, okey. So yang ini pun high durable, memang sedap gila. Rasa macam drum betul lah bila main. Lepas tu very great rebound. Nampak ni, nak practice memang seronok. And dia double ply juga, maksudnya dia sangat kukuh. Lepas itu kalau boleh tengok kat sini, dia sangat-sangatlah senyap guys. Tak ada gangguan, tak ada bising, tak ada apa. So warna hitam memang padu. Jom sekarang kita pergi dengar macam mana bunyi dia dengan dan tanpa modulnya.